Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Artinya sudah proses penyidikan yang kita terapkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal Penganiayaan 1351 KUHP untuk orang bapak kandung maupun dirinya, sedangkan kakaknya daripada anak korban ini diproses melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada anak korban kemarin sudah pada hari Sabtu sudah dilakukan rehabilitasi, ditangani oleh Kemensos Republik Indonesia di Jakarta. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.